pasien. Ya. Screeningnya bagus, aman, bukan COVID. Oke. Tensi berapa? 180 per 120. Kamu yang berapa minggu? 3 minggu. Ayo silakan masuk. Ya. Jadi tim merah ya yang akan mengikuti. Ya. Pusing nggak bu? Pusing banget bu. Pusing banget yuk. Tangan hamil saudara Safi bu? Hamil 9 bulan. Saya periksa dulu ya bu ya. Tadi sudah diperiksa. Bu pusing? Pusing. Gak bisa buka matanya? Sedikit sedikit. Sedikit sedikit. Tim, tim, tim. Pasang aja. Pasang aja. Tim, tim, tim. Miringkan, miringkan, pasang. Pasang jalan nafas. Oksigen, oksigen, pasang oksigen 4 sampai 6 liter. Kateterisasi urin sambil bawa urin untuk cek protein urin. Pasien tensinya 200/110. Hamil 36-37 minggu dan mengalami kejang. Siapkan kateterisasi urin sambil periksa cek protein urin. Infus terpasang? Terpasang, sip. Oke. Okay. Kateterisasi urin. Lalu cek protein urin. Dan lihat nilai berapa pengeluaran urin. Harus minimal 30 mili. Dalam 4 jam terakhir. Ibu bidan desanya tadi bilang sudah lebih dari 30 mili berarti aman untuk diberikan. MGSO4 4 gram. Lalu siapkan. Oke. Cek protein urin. Protein urin berapa? Positif 2. Positif 2 protein urin. Oke. Okay. Sudah masuk. Kateter masuk. Kateter masuk. Iya. Iya. Peplek patella. Siapkan MGSO4 4 gram. Ya. 40% MGSO4 positif. Masuk MG? Ya, MGSO4 4 gram. Terus ya, masuk. Siapkan untuk maintenance juga. Maintenance ya. Oksigen tetap terpasang. Ya, masih terpasang. Lalu kolaborasi dengan dokter dan kolaborasi untuk rujukan dengan supir ambulan untuk menyiapkan. Iya. Tim kuning, tolong siapkan kolaborasi dengan dokter. Lalu info konsep kepada keluarga pasien. Telepon dulu deh. Assalamualaikum dok. Dok, ini Vonet ada pasien G2P1A. DJJ tidak tinggal tahun kali minggu. DJJ ya? Iya. Tensi 180/120 protein urin positif 2. Oh, siap dok. Rujuk aja ya dok. Ya siap dok. Info konsen ke keluarga pasien. Ibu, ibu. Bu, ya, kita, bu. Masih nggak bisa buka matanya, Bu. DJJ berapa? Tolong cek DJJ. 138 normal, bagus. Info konsen aman? Rujukan udah aman? Ambulan sudah aman? Udah. Oke. Clear? Ya, udah clear. Oke. Siap-siap? Rujukan? Ya, siap-siap. Kolaborasi dengan Ponek. Terima kasih. Sudah itu sudah ulang belum sih? Kalau ini ditentukan dari mana?
Nah itu kan kesepakatan beli tiket masing-masing. Oh, pergi kan. Jadi itu leader yang memimpin untuk tata laksanaan semuanya. Tiga orang ya, Bu. Kan dua orang. Ya, kita juga double karena pelaksanaannya bisa hijau sama kuning. Bergabung dan organizer itu kan bisa satu. Atau leader juga bisa sambil ngelakuin juga di gerakan duaan satu dia. Ya. Jadi merah satu tuh. Iya, karena di sini pun tiketnya kan dua orang satu tim. Jadi bisa satu orang itu bisa merangkap dua peran. Iya. Bisa merah dengan hijau atau kuning dengan hijau juga bisa.